Ini adalah selanjutnya, ini adalah permainan di anak-anak kelas 3, 4, 5. Adalah mengareti botol bekas. Aneh ya, permainan apa ini? Ini adalah untuk melatih jari-jari tangan anak-anak. Karena apa? Karena kalau tidak kuat menariknya, tidak akan bisa masuk ke dalam leher botol seperti ini. Jadi hanya cuma di atas ini aja. Tapi bila kuat seperti ini, Mas Isa ini, nah ditarik kiri dari kiri kanan tangannya menarik, nah dia akan bisa masuk seperti itu. Nah ini adalah untuk melatih jari-jari tangan anak-anak. Untuk apa? Nantinya ketika mereka belajar menulis, mereka memiliki kekuatan jari-jari tangan. Mereka juga mampu memegang nanti, seperti tadi itu menjepit, itu menimbulkan kekuatan jari-jari tangan. Nah, ini juga bisa untuk mengenalkan warna, karena ada beragam macam warna karet gelang yang sudah disiapkan sama ibu guru. Jadi permainannya sederhana sekali, ayah bunda, di sekolah itu tidak yang mewah atau mahal-mahal. Permainan-permainan sederhana ini ibu guru siapkan di sekolah karena ini juga bisa melatih anak-anak, bisa melatih mengenal warna, bisa melatih kekuatan jari-jari tangannya. Dan yang pasti berbeda kan, kalau permainan yang biasa mungkin yang beli udah biasa, tapi ini ada permainan yang berbeda lagi yang bisa disiapkan di rumah juga bisa bila mereka ingin bermain.